Halo bro, kembali lagi bersama saya Dimas Febrianto. Pada video yang kelima ini tentang bagaimana cara membangun street cup, kita masuk pada bagian lampu-lampu atau panel-panel yang harus ada di motor street cup ini, yang beberapa dari teman-teman nggak menggunakannya. Tapi ya kalau mau safety riding, mau aman di jalan, bebas dari razia, teman-teman harus memasang ini. Oke bro, kali ini kita akan memasang pokakas-pokakas yang atau perlengkapan safety ratingnya. Nah, di sini ada lampu depan, kemudian ada rating. Ini ada rating ACP 4 biji. Kemudian ini sebenarnya rating juga, tapi nanti saya fungsikan sebagai stop lamp. Ini. Kemudian ada satu lagi. Ini saya gunakan untuk memasang rating bagian depan. Ini cuma referensi aja sih, jika teman-teman ada cara lain atau penempatan yang lain monggo. Ini cuma referensi buat teman-teman semua. Oke bro, ini dia hasilnya. Ini harusnya stop lamp sih, tapi saya pakai rating. Apa-apa lah, yang penting ada stop lampnya, jadi nggak ditabrak dari belakang. Ini rating. Ini rating tuh. Nah, kalau rating sih bagian belakang hampir 95% set cup di Indonesia mesti naruhnya di sini. Tinggal pilih aja pakai ratingnya apa. Nah, kalau di stop lampnya biasanya di, kalau super cup sih enaknya di sini nih, udah ada ininya kan, jadi enak. Kalau enggak ya tinggal dibur dari sini, kemudian sama harusnya seperti ini. Ini untuk bagian depan, ini bagian depannya seperti ini tuh, seperti ini. Ini ada besi L nya tadi yang kita gunakan untuk dudukan ratingnya kanan kiri. Penting konstruksinya sebenarnya bisa juga di sebelah sini, tinggal dibesarin lubangnya, kemudian kita drat ke sini. Tapi kalau di sebelah sini nanti ke lemahannya, dia kan keluarnya di sini. Nanti kan kalau narik kabel sering tersangkut sama bannya, jadi sering gesek-gesekan gitu sama bannya. Kalau misalnya taruh sini, kalau di sini kan lebih aman. Nah, itu alasannya kenapa saya taruh sini. Tapi kan namanya custom tuh bebas, silahkan berekspresi.
Oke bro, tadi sedikit referensi dari Sitkap Stories untuk cara memasang rating, cara memasang lampu, dan cara memasang stop lamp, walaupun stop lampnya pakai rating ya nggak apa-apa, yang penting referensinya seperti itu. Apa yang dilakukan oleh saya, apa yang dilakukan oleh Sitkap Stories ini merupakan referensi aja. Jadi teman-teman yang merasa wah masuk rating taruh situ, ah masa stop lampnya masanya seperti itu dan sebagainya, bapak-bapak monggo. Kalau ini jelek, modifikasi menjadi lebih bagus. Kalau ini bagus, ya monggo. Kalau mau ditiru, mau jadi friends dari teman-teman semua, monggo. Gitu. Oke, jangan lupa untuk like video ini. Jangan lupa share video ini. Jika ada yang tanyakan, komen aja nggak apa-apa. Atau bisa DM Sitkap Store atau Sitkap Stories. Gitu. Tetap make your stories, create your histories. Bye.